Berikut adalah hasil semifinal Austrian Open 2024. Tunggal Putra. Di semifinal Tunggal Putra, Pradiska Bagas Sujiwo berhasil mengalahkan pemain India, Subhanakar Dey, dengan skor 21-17 dan 21-15. Sementara itu, di semifinal lainnya, Arya Dinata berhasil mengalahkan pemain Denmark, Victor Ording Kaufmann, dengan skor 21-19, 17-21, dan 24-22. Di babak final, Pradiska Bagas Sujiwo akan melawan Arya Dinata. Pertandingan final Tunggal Putra dimulai sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Tunggal Putri. Di semifinal Tunggal Putri, Ciara Marvella Handoyo berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Siti Zulaiha, dengan skor 21-14 dan 21-13. Di semifinal lainnya, Deswanti Hujansi Nur Tertiati berhasil melaju ke final setelah temannya sendiri, Kayla Legiana Agata, memutuskan untuk retired saat kedudukan skor 12-7 di game kedua. Di babak final, Ciara Marvella Handoyo akan melawan Deswanti Hujansi Nur Tertiati. Pertandingan final Tunggal Putri dimulai sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-1 untuk keunggulan Deswanti. Ganda Putra. Di semifinal Ganda Putra, Daniel Edgar Marvino, Christopher David Wijaya berhasil mengalahkan wakil Inggris, Rory Easton, Alex Green, dengan skor 21-17, 21-23, dan 21-16. Sementara itu, di semifinal lainnya, Muhammad Putra Erwiansyah, Teges Satriaji Cahyo Hutomo, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Kang Haising, Aron Tai, dengan skor 17-21, 21-19, dan 22-20. Di babak final, Daniel Edgar Marvino, Christopher David Wijaya, akan melawan Muhammad Putra Erwiansyah, Teges Satriaji Cahyo Hutomo. Pertandingan final ganda putra dimulai sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Ganda Putri. Di semifinal ganda putri, Yan Feichen, Liang Qingsun, berhasil mengalahkan ganda putri Perancis, Agathe Cuevas, Katel Demots Cacun, dengan skor 21-18 dan 21-19. Sementara itu, di semifinal lainnya, Arlia Nabila Tessa Munggaran, Azahra Ditya Ramadhani, berhasil mengalahkan rekannya sendiri, Siti Sara Azahra, Agnia Sri Rahayu, dengan skor 22-20 dan 21-17. Di babak final, Yang Feichen, Liang Qingsun, akan melawan Arlia Nabila Tessa Munggaran, Azahra Ditya Ramadhani. Pertandingan final ganda putri dimulai sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Ganda campuran. Di semifinal ganda campuran, Marwan Faza, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, berhasil mengalahkan sesama pasangan Indonesia, Feryl Justine Mulia, Priscila Venus Elsadai, dengan skor 21-15 dan 21-13. Di semifinal lainnya, Amri Syahnawi, Indah Cahyasari Jamil, berhasil mengalahkan pasangan Inggris, Rory Easton, Lizzie Tolman, dengan skor 21-18 dan 21-16. Di babak final, Marwan Faza, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, akan melawan Amri Syahnawi, Indah Cahyasari Jamil. Pertandingan final ganda campuran akan berlangsung malam hari ini, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-1.